sempena nuzul Quran. Masa dibagi 40 minit. Tapi saya cuba setengah jam. InsyaAllah. Sempena nuzul Quran ini, saya ajak tuan-tuan dan perempuan, mari kita mengenal kitab Allah. Sekadar ingatan kemampuan yang Allah bagi pada saya. Saya muzakarah dengan tuan-tuan. Tak betul, salah, kekurangan, boleh jumpa, kita bincang. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال الله تعالى إنا أنزلنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama aw kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah rahim, kasih sayang, inayah, bantuan Allah, saya, tuan-tuan dan puan-puan dapat duduk dalam satu majlis ilmu, majlis pengampunan, majlis maghfirah, majlis sakinah, ketenangan. Mudah-mudahan selesai majlis ini seperti yang Nabi sabdakan, umu maghfuran lakum. Bangunlah ahli-ahli majlis ilmu, inilah keadaan dosa-dosa kamu dihapuskan. Terharu, sebab, bangga, seronok, akhirnya dapat solat masjid Madaniyah. Dua hari sebelum Ramadan, kuliah Ahad Maghrib, saya parking kat sini, masuk masjid tak kosong, rupanya orang masih sembahyang di sana. Kali ini betul, alhamdulillah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempena nuzul Quran. Masa dibagi 40 minit. Tapi saya cuba setengah jam. Insya-Allah. Sempena nuzul Quran ini, saya ajak tuan-tuan dan puan-puan, mari kita mengenal kitab Allah. Sekadar ingatan kemampuan yang Allah bagi pada saya. Saya muzakarah dengan tuan-tuan. Tak betul, salah, kekurangan, boleh jumpa, kita bincang. Allah SWT berfirman, bulan Ramadan ini diturun padanya Al-Quran. Dan seluruh kitab-kitab Allah ini diturun pada bulan Ramadan. Taurat, Injil, Zabur, baik suhuf-suhuf diberi daripada Nabi Syes AS, diberi daripada Nabi Ibrahim AS, semua diberi pada bulan Ramadan. Kemudian Allah khususkan lagi. Allah spesifik lagi ayat, bukan sekadar bulan Ramadan, diturun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kita sambut 17 Ramadan. Belum Lailatul Qadar, ijma' ulama' 10 akhir, malam ganjil. Sedang jumat jumat Allah SWT, saya ringkaskan. Al-Quran ini diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Selebu, malamnya 25 Ramadan, malam Lailatul Qadar. So, daripada Baitul Izzah, langit dunia, setengah riwayat mengatakan itu tempat pada malaikat ibadat, tawaf. Setentang dengan Kaabah bagaimana manusia tawaf. Itu yang saya ingat. Setentang dengan itu, Al-Quran diturun transit di Baitul Izzah, kemudian diturun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringkat demi peringkat makan masa 23 tahun lebih kurang. Dia kata 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Ulama ambil kesimpulan 23 tahun. Makan masa 23 tahun. Buat-buat musuh-musuh Islam orientalis, dia kata nampak sangat Al-Quran itu dicipta oleh Muhammad. Sebab bila berlaku peristiwa, baru Nabi Muhammad ni nak create ayat. Baru nak cipta ayat. Bukan tuan-tuan. Al-Quran ni diturun peringkat demi peringkat. Pertama, supaya Allah SWT beritahu, supaya benda tu tetap kukuh. Step by step. Nak beritahu pada manusia ni, setiap perkara kita kena buat sikit-sikit. Step by step. So, ayat Al-Quran, Allah turunkan apabila berlaku peristiwa. Dipanggil Asbabun Nuzul. 114 surah. Berapa surah tuan-tuan? 114 surah. Tergandung di dalamnya 6,666 ayat. Ada ulama' baik itu 6,663, 6,664. So kita ambil yang maksimum 6,666. 6,666 ayat.
Ayat Al-Quran diturunkan pada dua tempat, Makiyah dengan Madaniyah, bukan USJ 18. Madaniyah itu maksudnya Madinah dengan Mekah. Setengah ulama bagi tahu penentuan ayat Mekah, ayat Makiyah ataupun ayat Madaniyah bergantung di mana ayat itu diturunkan. Tapi ijma' ulama kata tak tepat. Definisi ayat Makiyah Madaniyah, ta'rif. Definisi ayat Makiyah dengan ayat Madaniyah ditentukan oleh ulama berdasarkan ayat Makiyah diturunkan sebelum Nabi hijrah. Ada ulama begitu tanda-tanda ayat Makiyah bila Allah sebut ya ayyuhallazi ya ayyuhannas umum wahai orang beriman wahai manusia. Bila dikata ayat Madaniyah setelah manusia beriman hijrah dengan Nabi, ayat ditukar ya ayyuhallazina amanu. Itu pun tak tepat, tak semestinya. Jadi yang paling tepat tuan-tuan, ringkas cerita ayat Makiyah ialah ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Walaupun ayat itu diturunkan di Mekah sekalipun. Al-Yawma akmaltu lakum, ayat second last. Lagi ayat yang, ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ayat itu diturunkan, ayat second last. Selama beberapa minggu turun lagi satu ayat. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Masa witir tadi saya duk sebut. Ya? Lupa. Tapi dalam surah Baqarah juga, kalau tak silap saya, ayat 281. Yauma yukshafu'an saqim wa il'awna. Bukan. Yauma yukshafu'an saqim wa il'awna ila suji wa la istati'un. Bukan. Tapi tak apalah. Nak beritahu, ayat tadi diturun di Makiyah, di Mekah. Tetapi sebab diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, ayat itu dipanggil ayat Madaniyah. Jadi dia tak ada surah Madaniyah punya ayat Quran, tak ada. Dulu ada Nabi palsu, dia kata wahyu turun di Semenyih. Lagi mengarut. Satu orang jumpa dia, tuan, ajak ke masjid. Kejap-kejap wahyu tengah turun. Kita pun tengok alamak kat Semenyih. Bukan Semenyih. Yang belakang Zul Negara tu apa? Kemensah. Kemensah tak ada, melainkan Makiyah ataupun Madaniyah. Al-Quran, tuan-tuan, dirahmati Allah SWT, terbagi pada dua ayat. Dua ayat. Ini faham bagi jelas. Dalam surah Ali Imran ayat ke-7. Allah SWT berfirman, huwa alladhi anzal alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. وَهَيْ مُحَمَّد, Al-Quran diturunkan dengan dua ayat. Pertama, huwallazi, dialah Allah yang menurunkan Al-Kitab, Al-Quran. Sebahagian besar ayat Al-Quran tadi dipanggil ayat muhkam. Ayat muhkam ni ayat yang jelas, tak perlu pada takwilan. Contoh ayat muhkam dalam bab akidah, laisa kamitslihi syai', ayat larangan berzina, ayat berbentuk larangan, ayat yang berbentuk perintah sembahyang, zakat, haji, umrah, buat baik pada ibu bapa. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba, itu ayat berbentuk muhkamat. Dan Allah SWT bagi tahu dia merupakan ummul kitab, induk al-Quran. Kemudian Allah SWT berfirman wa ukharu mutasyabihat, sebahagian kecil daripada ayat al-Quran itu dipanggil ayat mutasyabihat. Tuan-tuan pernah dengar benda ni? Sebahagian kecil ayat al-Quran itu dipanggil ayat mutasyabihat. Apa contoh ayat mutasyabihat yang hari ini orang sibuk duk bahas? Summa istawa ala al-arsh ar-rahman wa ala al-arsh istawa yadullahi ala macam-macam ayat yang berbentuk menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Ulama salaf yang terdahulu tentang ayat tak okey apa tu skip dulu. Kemudian Allah bagi tahu fa ammal ladina fi qulubihim, orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma, mereka suka takwil ayat-ayat mutasyabihat mengikut awal nafsu mereka. Allah beritahu mereka ni orang yang berpenyakit. Kalau tuan-tuan belajar tafsir, ayat muhkam, ayat induk dengan ayat mutasyabihat, Allah ajar kita supaya memperdalilkan ayat muhkam. Tuan-tuan nak beramal dengan ayat mutasyabihat, tak apa.
Tapi make sure ayat tu dia tidak akan kontradiksi, dia tak akan bercanggah takwilannya, hukumnya dengan ayat muhkam. Contoh, ulama salaf yang terdahulu, zaman Nabi, zaman sahabat, tentang ayat-ayat mutasyabihat ni, dia kata apa? Kami beriman sebagaimana telah diturunkan. Kami beriman sebagaimana telah diperintah. Atau kami beriman sebagaimana telah diturunkan. Maknanya kalau ayat tu menceritakan summa stawa 'alal 'arsy, kami beriman. Tak takwil, tak terjemah, tak meletakkan apa-apa. Itu dipanggil tafwid. Serah bulat-bulat pada Allah. Tapi kami beriman dengan ayat tadi. Kata Imam Malik, siapa takwil kemudian meletakkan Allah berjisim, bertempat, kufur dia. Hari ini orang, dia kata kami beriman sebagaimana ayat Quran. Satu golongan kata, kami beriman sebagaimana apa yang Allah berfirman, Allah duduk bersemayam di atas langit. Siapa pula suruh terjemah Allah duduk di atas langit? Kata Imam Bukhari rahimahullah, ayat itu diterjemah dengan istaula, dengan Allah menguasai langit. Ada satu hadis yang Nabi kata, bila kamu datang kepada Allah berjalan, Allah datang kepada kamu berlari. Satu orang tua tanya satu orang ustaz dalam satu kuliah, wahai ustaz, Allah tu berlari macam mana? Kemudian dia tanya balik pakcik tu, okey, kamu nak bagi tahu Allah tu berjalan tanpa kaki ke? Pakcik tu kata, itulah macam mana kami belajar. Dia kata, berani kamu kata Allah tidak berkaki? Maha suci Allah, zat tidak sempurna. Maksudnya dia punya tekan nak suruh bagi tahu Allah tu berkaki, bertangan dan sebagainya. Kata Imam Malik rahimahullah, kufur orang cakap Allah berjisim. Jadi ayat mutasyabihat ni tuan-tuan, ayat ini dia apa, macam mana tuan-tuan nak faham dia, dia tak boleh bertentangan dengan ayat muhkam. Apa ayat muhkam dalam berakidah? Laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan mana sesuatu pun. Qul huwallahu ahad, Allah esa. Laisa kamitslihi syai', Allah tak sama dengan mana-mana makhluk ciptaannya. Kalau kita kata Allah duduk di langit, Allah mengambil ruang, Allah sama macam kita. Saya duduk di sini, katalah masjid dia punya square feet dia 6,000 kaki persegi. So saya duduk sini, saya sudah ambil 2 kaki persegi. Saya makhluk. Saya mengambil ruang sebab saya berjisim. Allah maha suci daripada perkara itu. Jadi Al-Quran ni tuan-tuan, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, bila diterjemah, sebab tu Al-Quran ni kita tak boleh faham dengan terjemah literal macam tu. Tangan-tangan Allah, kaki-kaki Allah. Allah berjalan, berjalan dengan apa? Jalan kaki. Tak boleh terjemah macam tu. Jadi ulama-ulama salaf, ulama 300 tahun yang awal, sahabat, para tabi'in, tabi'in, mereka terjemah dengan penuh kecermatan, dengan penuh cermat dan berhati-hati, mereka terjemah perkara itu dengan sifat. Kalau kata kamu datang kepada Allah berjalan, Allah datang kepada kamu berlari, maksudnya rahmat Allah lebih cepat. Mata Allah, maksudnya perhatian Allah lebih khusus. Kan makhluk Allah yang paling besar apa tuan-tuan? Arasy. Kata Nabi SAW, ketika aku di Mi'raj kan, naik ke langit, aku lihat arasy ni ditanggung oleh 4 orang malaikat, besarnya 4 orang malaikat tadi. Dan aku pernah tengok fizikal sebenar Jibril AS 2 kali. Besarnya Jibril, bahu je cecah 7 petala langit, buku lalinya cecah 7 petala bumi. Tapi Nabi bila tengok malaikat Hamalatul Arsy, penanggung arasy, dan dibandingkan dengan Jibril yang besar tadi, Jibril ni ibarat seperti satu orang malaikat yang berdiri di antara bahu dan dengan cuping telinga malaikat penanggung arasy saja. Jadi Allah bagi tahu, even makhluknya yang paling besar arasy pun, itu pun dalam penguasaan aku. Stop sampai situ. Sedang jumlah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa jam? Saya yang bagi mic. Yang bagi mic. Berapa? 10 tepat. InsyaAllah. 10 minit ke 15 minit. Siapa tak dengar rugi ya, rugi. Kita mengaji benda ni nak sampai master baru dapat. Dia selok-belok ni. Al-Quran diturunkan daripada Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam makan masa 23 tahun. Apa isi kandungan Al-Quran? Ayat pertama diturunkan kepada Nabi 17 Ramadan di Gua Hira. Ayat pertama ialah Iqra sampai 'allama bil qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuan-tuan biasa dengar cerita ni. Nabi beruzlah, bertahannus. Sebab suasana ketika itu, zaman jahiliah teruk. Tuan-tuan biasa dengar. So, Nabi beruzlah dalam Gua Hira. Sampai 17 Ramadan, datang satu orang peluk daripada belakang. Jibril AS. Berupa satu orang pemuda peluk daripada belakang. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari'in. Aku tak tahu membaca, kata Nabi. Dia grip lagi kuat-kuat. Sampai Nabi, kemudian bila Jibril baca, Nabi tergesa-gesa untuk ikut sebab takut terlupa. Kemudian Allah perintah, dengar dulu, bawa baca.
Kemudian Nabi telah turun daripada Gua Hira, jumpa dengan Khadijah radhiyallahu anha. Apa dia kata? Zammiluni, zammiluni, selimut aku, selimut aku, selimut aku. Dia kata, selimut, selimut. Dalam keadaan sejuk terketar-ketar demam, Khadijah tenangkan dia, selimut. Kemudian turun ayat Al-Quran, ya ayuhal muddathir, wahai orang muslimun, kum fa'andir, bangun, beri peringatan. Al-Quran ni tuan-tuan, bila Jibril datang pada Nabi, dia baca pada Nabi SAW dengan satu slang, lehjah, satu slang. Kata Nabi SAW, wahai Jibril, bacalah lagi, bacalah lagi, bacalah lagi. Sebab Nabi nak meraihkan masyarakat Arab ketika itu terlalu banyak etnik. Walaupun namanya Arab, tapi berbeza. Saya duduk di Mesir, bahasa Arab international kita cakap di sana, mereka ketawakan kita. Saya sampai di Mesir, saya kata, Ammu, Haza Bikam. Rupanya tergelak-gelak kat kita. Eh, saya kata, kenapa dia cakap Arab? Rupanya dia nak suruh tukar slang. Haza Bikam, itu je. Macam kita pergi kedai lah, pakcik, sila beritahu kepada saya berapakah harga ini. Oh, poyo, gila enggak cakap. Skema, gila enggak cakap macam ni. Dia nak macam, berapa harga, bhai? Macam tu. Dia macam tu, di sana. Jadi bahasa Arab dia habis. Dujajah ayam, dia jadi dugagah. Salasah tiga, jadi talatah. So, bila duduk Sudan, lain pula. Yaman punya kampung, lain pula. Jadi, Nabi minta pada Jibril supaya Al-Quran dibaca pada Nabi SAW dengan berbagai lehjah, berbagai-bagai slang. Tentang bab tujuh. Lalu, Nabi SAW beritahu, diturunkan Al-Quran kepada aku dengan tujuh huruf. Tujuh huruf. Macam-macam takwilan ulama' terhadap hadis tujuh huruf ni ada 40 pandangan. Pandangan yang paling kuat ialah perubahan satu-satu kalimah mengikut etnik masing-masing. Itu yang tuan-tuan kadang-kadang dengar. Allahu Akbar. Wadduha wal-layli idha sajama wadda'an. Kita janganlah baru first time dengar. Subhanallah. Subhanallah belakang. Oh, muslimah pun main peranan penting juga. Tepuk ramai-ramai. Ini tak boleh keluar suara. Ada satu imam kita dijemput di Masjid Kota Damansara. Malam budak tu, pelajar tu, dia belajar Syubra di Mesir bahagian kiraat. Perbezaan bacaan Quran ni. Lalu malam tu dia beritahu, insyaAllah malam ni kita akan baca surah-surah ayat-ayat lazim tapi mengikut bacaan riwayat imam lain, kiraat lain. Jadi dia baca malam tu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Oh, dah, orang dah tak senang badan lah. Orang time buat pengumuman, kau membebel dekat belakang. Dan bila orang tu baca, kau nak marah. Salah. Sirat, huruf sad ditukar jadi sin. Siratan ladhina an'amta alaihum. Dah, sudah. Makcik-makcik netizen di belakang dah bengang. Imam mana pula hum-hum malam-malam buta ni? Itu dia patah balik. Siratal ladhina an'amta alaihimu wairin. Himu pula dah. Besok rumah saya diterjah. Macam-macam netizen bawa satu ustazah dia. Ustaz, dah tak ada imam yang elok-elok nak baca jadi imam ke? Saya tanya kenapa? Malam tadi bunyi wadduha alaihimu. Cik, simpan sikit kita punya kejahilan. Jangan pamerkan. Kan imam tu dah bagi tahu ini wajah kiraat berbeza. Dan semua turuk-turuk jalan-jalan kiraat ini di sisi Allah, standardnya semua A. Dia tak ada kata bacaan Imam Asim, Malaysia baca better daripada Sudan. No. Dia punya standard dia semua, mutawatir. Standard semua. Terbaik. Jadi tujuh slang Jibril telah baca pada Nabi SAW. Jadi ulama' bagi tahu tujuh bahasa itu maksudnya ada certain kalimah yang diubah-ubah mengikut etnik. Macam kita, ai, ayo, ayak, makang, makeh, pahang, makan. Makan pun tak, makeh pun tak, makan. Kalau makan, koma nak makan. Macam itulah slang. Ada ulama' bagi tahu maksud tujuh huruf ini ialah kesimpulan daripada seluruh ayat Al-Quran. Tapi memanglah ayat Al-Quran 6666 ayat ni menceritakan tentang tujuh perkara. Pertama, Al-Amru, perintah. Aqimus Salah. Apa perintah? Wa'akimus Salah. Wa'budullah, sembah Allah. Wala tushriku. Pertama, ayat berbentuk perintah. Kedua, ayat yang berbentuk An-Nahyu, larangan. Ini yang berkisar dalam Al-Quran. Ketiga, ayat yang berbentuk wa'dun, janji baik bila awak buat perkara yang baik. Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatu tajri min tahtiha al-anhar.
Sesungguhnya orang beriman beramal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Keempat, ayat yang berbentuk wa'id, ancaman. Bila awak buat tak bagus, Allah ke, janji Allah pun tak bagus. Azabun alim, azab yang pedih. Kelima, ayat yang berbentuk al-amsal, perumpamaan. Banyak dalam Al-Quran Allah datangkan perumpamaan, perumpamaan, perumpamaan supaya manusia ni cepat faham. Litaqarrub ilal fahmi, supaya cepat faham. Banyak lah ayat Quran. Allah ajar kita adab dalam surah Baqarah. Allah ajar kita adab dalam bersedekah. Allah ajar adab dalam bersedekah. Bila nak bersedekah, jangan diikuti dengan bil manni wal adha. Jangan diungkit ataupun dikeji. Kal ladhi yunfiku ma lahu ria annas. Perumpamaan orang yang infak harta kemudian riak. Ini Allah tak pandang. Kemudian Allah buat perumpamaan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kamu batalkan pahala besar sedekah ni dengan manni, ungkit. Ini ustaz, kipas ni semua air sponsor, ungkit. Patut pahala dah melambung ke langit. Ungkit sikit je. Ini air ustaz. So sifat ananiah ni tak bagus, syaitan punya sifat. Saya ni ustaz, kalau bukan saya yang fight tanah ni ustaz. Jangan tidur. Kalau tanah ni bukan saya yang fight ustaz, tak ada masjid badaniah ni. Sikit dia cakap, ungkit. Habis pahala. Bil manni wal adha, keji pula. Datang marahnya dengan JK. You ni. Yang harap kita orang yang lantik ni. Kita yang panjang cerita lah kan. Allah kata perumpamaan orang yang ungkit dan keji. Seperti kamasali safwa ni. Seperti satu batu. Batu sungai. Alaihi turabun. Atasnya ada tanah. Bila datang hujan lebat. Tanah tadi akan tergelincir. Jatuh daripada batu. Begitulah Allah kikis amalan pahala sedekah tadi bila kita ungkit dan keji. Itu banyak ayat Al-Quran yang berbentuk perumpamaan. Ada kadang-kadang Allah kata manusia ni yang suka berhajat pada makhluk selalu lupa Allah. Ada hajat minta manusia. Allah kata tak ubah seperti lalat, zubab lalat. Allah kata da'fa talib wal matlub. Yang minta pada makhluk pun lemah, yang diminta pun lemah. Tak ubah seperti manusia yang kejar lalat. Yang kejar pun lemah. Susah nak tepuk lalat tu bagi mati. Yang lalat yang dikejar pun lemah juga. Itu yang perubahan. Allah buat perubahan. Dah berapa tadi? Dah berapa ayat ya? 5. Keenam, ayat yang berbentuk kisah. Kisah-kisah umat-umat terdahulu. Allah rakamkan. Tuan-tuan buka juzuk 16. Juzuk 19. Ada satu surah tu. Dia set. Allah sebut. Umat ni dihantar Nabi apa? Umat ni dihantar Nabi apa? Apa dosa umat tu buat? Apa nama umat tu? Semua. Satu surah. Kisah-kisah umat terdahulu. Supaya kisah-kisah umat terdahulu ni Allah turunkan untuk tasliah. Untuk pujuk Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, jangan kau sedih sangat. Engkau sedih paman kau Abu Talib tidak mengucap kalimah syahadah. Lalu mati dan kena kufurat. Itu pun ada ulama' kata tidak. Mungkin Islam. Jadi Nabi sedih. Allah turunkan ayat Quran lagi apa? Allah turunkan Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya Muhammad, sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tak boleh bagi hidayah pada orang yang kau kasih. Walakinallah yahdi man yasha. Tapi Allah yang bagi hidayah pada orang yang Allah kehendaki. So Nabi sedih. Orang yang banyak bela dia, backup dia dalam perjuangan Islam ni mati tanpa kalimah. Setengah riwayat kata Abu Talib mati dalam kalimah. Wallahu alam. Ini sedih. Banyak cara dia tunjuk pada Nabi. Dia buat tidur atas riba, buat mengigau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dia buat sedar. Nabi buat sedar. Wahai pamanku, wahai pakcikku, apa yang berlaku tadi? Wahai anakku, kamu mengigau. Apa yang saya sebut? Dia diam. Punyalah tak nak sebut. Sebab Nabi kata, kalau dia sebut, aku akan syafaat dia. Abu Talib tadi. Kemudian, bila Allah nak pujuk, Allah datangkan kisah-kisah umat terdahulu. Wahai Muhammad, engkau pakcik tak perlu Islam. Umat terdahulu Nabi Nuh tidur sebantal pun kufur anak dia. Nabi Lut alaihissalam isteri dia mati dalam tidak kalimah syahadah. Fir'aun punya isteri siapa nama? Asiyah. Orang beriman kepada Allah, suami tidak beriman kepada Allah. Maknanya Nabi Allah pujuk datangkan kisah-kisah umat terdahulu. Ketujuh, ayat yang berbentuk perdebatan. Banyak Allah rakamkan. Satu orang marah saya, ustaz. Saya rayu dengan ustaz, kalau jadi imam jangan baca kuliah Al-Kafirun. Saya kata kenapa pula je?
You ingat kami ni kafir kan belakang masjid ni? Astaghfirullahaladzim. Saya kata orang tua ni kan bagi juga ni kan. Dia kata, ustaz baca kuliah Al-Kafirun waktu maghrib. Ustaz ingat kami ni orang kafir kat belakang. Saya kata, pakcik, surah tu tak kena mengena dengan kau. Itu Allah ajar Nabi bagaimana nak berdebat dengan orang kafir. Katakanlah wahai Muhammad pada orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Tak ada kena mengena pakcik yang kau nak terasa. Kenapa? Astaghfirullahaladzim. Macam-macam netizen ni. Macam-macam. Jadi tuan-tuan mulia Allah SWT, itu isi kandungan Al-Quran yang kita perlu kaji. Macam mana proses penurunan Al-Quran? Al-Quran turun 23 tahun, peringkat demi peringkat. Di awalnya Nabi tidak tahu menulis dan membaca. Lalu dia ada penulis wahyu di satu grup, lajnah. Satu grup yang ketulis. Di antaranya Zaid bin Sabit, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Muawiyah radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali, ramai. Setengah ulama bagi tahu 40 orang penulis wahyu setia Nabi. Tulis. Mana dan lah, atas pelepah tamar, batu, kulit-kulit kayu. Al-Quran diturunkan tanpa baris, tanpa titik. Huruf syi dengan huruf si tidak ada beza. Bayangkan kalau sampai sekarang macam tu. Saya selap imam pun memanjang. Wallahu a'lam. Susah nak mafan. Tak ada baris, tak ada titik. Ya, zaman sekarang ni, pen kita letak je, boleh keluar suara, boleh tukar-tukar suara. Itu pun ramai tak tahu baca Quran ni. Dia buat keluar suara. Dia buat sudais. Dia kata, tengah ayah baca ni. Dia miming ni mulut dia. Sedap punya suara ayah. Ayah boleh buat suara imam masjid Madaniyah pula ni. Tukar pula kat situ. Ui, sedap suara ayah aku. Padahal semua pakai pen. Macam-macam. Itu pun manusia tak tiba cubaan juga. Jadi tuan-tuan mereka Allah SWT. Zaman Abu Bakar. Zaman Nabi SAW. Quran tulis atas mana yang dan. Kemudian disimpan di rumah-rumah sahabat. Bertegabur. Zaman Nabi ada satu peristiwa namanya Bir Ma'una. Satu kelompok daripada satu orang, daripada satu bani, satu kaum datang jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, kaum kami dah berdua dah masuk Islam tapi tak ada orang yang guide kami, ajar Islam, ajar Quran dan sebagainya. Nabi rasa taraddud 50-50, percaya tak percaya, percaya tak percaya. Boleh datang lagi, pujuk Nabi, push Nabi. Dan sekali Nabi kata, hantar jemaah hampir 70 orang hafiz Quran, dipanggil jemaah Qurra, untuk mengajar Islam di kaum tadi. Lalu mereka bertempat berkemah di satu tempat namanya Bir Ma'una. Satu wakil bawa surat berjumpa dengan ketua kaum tadi, lalu ditombak. Siapa nak beriman pada Islam? Siapa nak percaya pada agama Muhammad? Dia tombak. Lalu mereka datang, pendek cerita, dia attack semua di Bir Ma'una, mati. Setengah riwayat mereka tahu seorang selamat. Itu pun dia pura-pura mati, dia balik berjumpa dengan Nabi. Marahnya Nabi SAW ni, dalam Nabi buat kunut nazilah selama sebulan. Nabi kata, ya Allah, kau hancurkan kaum ni, kau binasakan kaum ni. Bukan semayang subuh. Lima-lima waktu Nabi doa, kunut nazilah ni. Doa kehancuran untuk umat. Setelah sebulan turun ayat Quran, wahai Muhammad, kamu bukan diturun di dunia ni untuk kehancuran untuk umat. Lalu Nabi stop. Itu yang hadis. Nabi berkunut selama sebulan, kemudian Nabi tinggalkan. Ada sambungan dia. Kemudian Nabi kembali kepada doa hidayat. Doa biasa, Allahumma hadini fi man hadait. Wa'afini fi man afait. Setengah pula, orang yang duduk Malaysia tak pernah pergi luar negara, dia kata doa kunut ni bida'ah. Kau baca hadis pun tak habis. Kita kena tahu asbabul wurud di sebalik kisah. Di sebalik penurunan hadis tadi, berlaku tu ada apa di sebalik kisah tadi. Kita faham. Nak memahami teks Al-Quran, tuan-tuan. Tuan-tuan kena tengok asbabul nuzul baru faham. Hari ni orang kata buat tahlil arwah. Buat tahlil, hantar doa kepada si mati, baca Quran kepada si mati, pergi kubur, buat tahlil, doa, semua tak sampai kepada si mati. Berpandukan ayat Quran, wa laysa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya Allah akan bagi apa yang kamu punya usaha. Pahala akan dibagi mengikut apa yang kamu usaha, bukan usaha orang lain. Ayat itu bukan diturunkan pada umat Muhammad. Memang diturunkan umum, tapi sebenarnya di sebalik kisah ayat tu ada peristiwa satu orang sahabat masuk Islam. Jadi kaum dia datang pujuk, tinggal kembali agama Muhammad, kembali kepada agama nenek moyang. Dia kata tak berani, saya akan kekal bersama Nabi. Lalu kaum dia kata, kalau kau takut di akhirat, kamu dicampak dalam neraka, jangan takut, kami ada duit untuk bayar. Kami ada intan, emas, permata untuk kami bayar, supaya kamu selamat daripada api neraka. Kalau umat Muhammad ni nak apa-apakan kamu, kami boleh bayar, kami boleh defend kamu, kami ada tentera dan sebagainya. Turun ayat Quran. Maknanya, kalau dia masuk neraka, tak ada siapa boleh selamatkan dia. Macam itulah, lebih kurang. Yang ni kita pukul rata. Kalau tidak, buat apa yang kisah bila Nabi datang tanah perkuburan? Nabi kata, kedua-dua orang dalam penghuni kubur ni sedang diazab.
Tapi bukanlah dia buat dosa yang besar sebagaimana pengetahuan kamu, wahai sahabat. Yang satu ni kerana namimah, mengadu domba. Yang seorang lagi kerana dia tak jaga kebersihan. Lalu Nabi ambil pelepah tamar yang masih hijau, koyak daun tamar tadi, cacat dua-dua. Sahabat kata, tak pernah buat bila Rasulullah, apa benda ni? Nabi bagi tahu, sesungguhnya makhluk Allah ni berzikir. Mudah-mudahan masih dia masih hijau, dia berzikir, mudah-mudahan kedua-dua penghuni kubur ni diringankan azab. Apa kena-mengena silaturahim kita dengan daun tamar? Ada salah silah, Haji, daripada keturunan pokok tamar ke apa? Tak ada. Nak bagi tahu tuan-tuan, apatah lagi manusia, doa sesama manusia. Si hidup doa pada si mati, memberi kesan. Tumbuh-tumbuhan pun memberi kesan. Ini munafat orang mukmin ni. Siapa yang, tuan-tuan duduk sini, man salaka tariqan, siapa yang jalan, melalui satu jalan, yal tamisu fihi ilman, dia nak menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu turukan ila jannah. Allah akan mudahkan perjalanan kita ke neraka, ke syurga. Na'udzubillah. Allah akan mudahkan perjalanan saya dan tuan-tuan ni, jalan-jalan ke syurga. Bukan itu saja. Seluruh penduduk bumi ni mendoakan keabunan. Baik ikan di laut, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok bunga, pokok-pokok bunga kertas. Semua mendoakan keabunan. Apa kena-kena pokok bunga kertas dengan manusia? Tapi nak cerita orang mukmin ni, munafak ni besar. Makhluk Allah yang lain pun dapat munafak daripada kita, dan kita pun dapat munafak daripada orang. Ini tuan-tuan mulia Allah SWT, tujuh bahasa, tujuh slang diturunkan kepada Nabi SAW. So, kiraan kita di Malaysia ni, dipanggil riwayat Imam Hafs, yang gurunya adalah Asim. Asim ni belajar daripada Abdul Rahman As-Sulami. Abdul Rahman As-Sulami belajar daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini susul galus sanad. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu belajar daripada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit belajar daripada Rasulullah. Rasulullah belajar daripada Jibril di sini. Al-Quran disusun bukan ikut siapa turun dulu. Kalau ikut turun dulu tak acilah. Iqra' turun yang first, letak belakang di juzuk 30. Ya ayuhal mudassir, ayat kedua diturunkan. Dia letak dalam juzuk 29. Itu pun setengah juzuk akhir. Tapi Al-Quran ni diturun, siapa yang lebih panjang? Lebih panjang. Fatihah memang diletakkan depan lah, sebab umul kitab. Fatihatul kitab, pembukaan kitab. Pembukaan kitab. Kemudian diletak surah Baqarah yang paling panjang. Lepas tu surah Ali Imran, An-Nisa, Ma'idah, seterusnya. Tujuh surah yang pertama tu dipanggil surah-surah yang panjang. Seluruh kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, isi kandungannya termaktub dalam Al-Quran. Kata Nabi, aku dilebihkan dengan Sab'ul Masani, dilebihkan dengan Fatihah. Ada setengah riwayat mengatakan, Al-Quran dilebihkan dengan tujuh surah yang panjang yang pertama. Mana Nabi tahu, kan ayat Quran tu diturun sikit-sikit-sikit, bukan sedebuk surah Al-Baqarah tu seketul. Tak. Sikit-sikit, siapa yang susun, meletakkan itu sebagai surah Baqarah? Ayat ni surah Ma'idah, surah Nisa, Jibril. Bila Jibril ajar? Setiap tahun, Jibril akan datang, baca pada Nabi, dan kadang-kadang Nabi baca pada Jibril. Puasa difardukan pada tahun 2 Hijrah. Tahun kedua Nabi hijrah ke Madinah. Nabi wafat 11 Hijrah. So, riwayat mengatakan, Nabi SAW sempat berpuasa sebanyak 9 kali, 29 hari 8 kali, 1 kali genap 30. Sebab dalam bulan Islam, dia tak ada 28 ataupun 31. Dia dah 28 dengan 29 saja. 29 dengan 30 saja. So, Nabi sempat puasa genap sekali saja. Proses penurunan Al-Quran, tidak ada baris, tidak ada titik, tidak ada hukum tajwid, hukum tajwid, baris, titik, semua bidah, tidak ada zaman Nabi. Tapi kita tak boleh sebut bidah secara umum. Bidah tu ada lima hukum. Bidah apa ni? Bidah wajib, yang mana tuan-tuan dan saya kena mempelajari ilmu nahu, sorof grammar bahasa Arab ni, dan tajwid untuk bisa baca Quran. So dia panggil bidah wajib. Ada bidah hasanah, dia tak boleh setiap perkara yang baru sesat masuk neraka. Kalau macam tu, kitab hadis dibukukan pun bidah juga. Mana zaman Nabi? Nabi perintah pula, jangan dibukukan, jangan ditulis setiap kata-kata aku. Takut umat ni keliru. Mana satu Al-Quran, mana satu hadis. Jadi cakap tu jangan ikut otak saya. Kena belajar. Dia kena rujuk ulama-ulama yang mu'tabar terdahulu. Hari ni macam-macam agenda-agenda Yahudi ni. Dia rosakkan kita tak perlu bermazhab. Tak perlu ada kiraan apa-apa. Baca sebagaimana yang turunkan. Ini Nabi cerita. Kemudian zaman Abu Bakar, Al-Quran tetap macam tu. Bila sahabat tadi meninggal, 70 orang wafat, jemaah Qurra di Bir Mauna tadi, Nabi sedih, itu habis cerita. Abu Bakar pegang pucuk khalifah. Setelah Nabi wafat, berlaku satu peperangan Yamamah. 700 hafiz Quran di kalangan sahabat wafat syahid. Masa tu Umar takkan, wahai Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, kalau macam ni berterusan orang hafiz Quran ni meninggal,
Quran ni takut-takut nanti generasi next generation takkan kenal Al-Quran. Abu Bakar kata, apa yang kau nak wahai Umar? Aku nak Quran ni dibukukan. Sorry Umar, aku takkan buat. Aku tak berani. Zaman Nabi tak buat. Kalau kau nak suruh aku pindahkan Bukit Uhud, aku mampu. Tapi benda yang agama yang Nabi tak pernah suruh, aku tak boleh buat. Tapi bila berlaku peristiwa Yamamah, 700 orang hafiz Quran meninggal, syahid, Abu Bakar berkata, wahai Umar, aku sahut cabaran ni, panggil Zaid bin Sabit, kumpul Al-Quran, kumpul semua 30 juzuk tu, diletak dalam satu library, maktabah. Kuncinya dipegang oleh Hafsah radhiyallahu anha, anak daripada Hafsah ni, isteri Nabi, anak pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Begitulah zaman Abu Bakar, tidak ada berlaku perubahan. Zaman Sayyidina Umar tidak berlaku perubahan. Zaman Sayyidina Uthman tidak berlaku perubahan. Sehingga Islam ni dah tersebar luas. Banyak orang daripada Kazakhstan lah, apa-apa, Uzbek lah, apa-apa semua masuk Islam. Jadi ayat Al-Quran ni dah macam-macam orang baca. Sehingga hampir-hampir berlaku tercetus peperangan. Sebab nak betulkan, aku baca lagi betul daripada engkau. Jadi peristiwa ni sampai ke Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kumpul semua seorang sahabat. Jadi dipanggil Zaid bin Sabit, Al-Quran ni perlu ditulis mula. Itu zaman Sayyidina Uthman. Tapi ditulis dengan bahasa Arab dan bahasa Quraisy, tidak dia ada titik dan tidak ada baris. Lepas zaman Sayyidina Uthman, zaman habis zaman Khulafaur Rashidin ni, zaman selepas-lepas itu barulah berlaku dipanggil Nutqan. Mula-mula tahap kedua dipanggil Nutqul Ijam, Nutqul I'rab, maknanya dia letak tanda-tanda pada hujung-hujung kalimah. Bismi, mi tu letak pada bawah. Millah, hi tu letak pada bawah. Dia letak yang hujung-hujung, dia panggil i'rab. I'rab ni dalam bahasa Nahu ni maksudnya perubahan hujung-hujung kalimah. Kenapa baca bismi, tak baca bismu, tak baca bisma? Perubahan hujung-hujung kalimah tu dipanggil itu grammar bahasa Arab. Baru diletak baris pada perkara tadi. Pada tahap kedua, baru diletak nutqul ijam. Letak shim ada titik tiga, tha ada titik tiga, ta ada dua dot, ba titiknya di bawah, jim mata satu, kha mata satu ke atas. Baru diletak, tuan-tuan. Bayangkan kalau Al-Quran datang zaman sekarang dengan tanpa titik. Pening kita, tuan-tuan. Pening. Bila tahap yang last sekali, barulah Al-Quran ni diletak keempat, baru diletak tanda baris atas, baris bawah. Letak baris atas, baris bawah, baris tanwin. Kalau tuan-tuan perasan, di antara penulisan yang awal zaman Nabi, dia panggil khat kufi, khat petak-petak tu. Kat mana saya nampak tadi? Khat petak-petak tu. Kan banyak sekarang khot betul, dia punya khot kufi. Khot tu selalu dia takkan letak baris. Tapi kadang-kadang tuan-tuan nampak tiba-tiba ada bulat ke atas, bulat di bawah. Itu bukan tanda huruf ba atau huruf ta. Itu menunjukkan cara kaligrafi zaman dulu yang menunjukkan itu baris di atas, baris di bawah. Kalau dia letak dua dot, maknanya baris tu tanwin, baris dua. Sehingga yang terakhir dia letak baris, katanya benda ni yang direka oleh Abu Aswad Al-Bamni, saya tak ingat nama dia. Dia yang tolong cipta benda ni. Kemudian yang terakhir sekali, baru diletak tanda waqaf. Tanda afdal berhenti, tanda wajib berhenti, tanda dilarang berhenti, tanda huruf jim jaiz tu. Harus nak berhenti boleh, tak berhenti tak apa. Ada tanda koinuqa, titik tiga. Titik tiga, zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Koinuqa ni maksudnya kita boleh pilih salah satu. Kalau dah stop yang pertama, yang kedua tak boleh stop. Kalau kita tak stop yang pertama, kan wajib stop yang kedua. Bukan wajib lah. Kena stop yang kedua. Dan kalau kita bula orang ibafi, itu hukum tajwid. Tuan-tuan, kepada tahun 1663 Masihi, barulah penulisan Al-Quran ni diubah daripada khat kufi petak-petak daripada khat nasah. Khat nasah ni lebih kurang macam ni lah. Tuan-tuan tahu, siapa yang mula-mula reka cipta tulisan khat nasah dan di negara mana? Arab. Hamburg, Jerman. Terima kasih, Jerman. Depa yang buat. Ini memang ulama orang kaji benda ni. Dan tesis saya pun, dia memang kita cari benda ni, memang saya kata, takkan, Jerman. Kita try skip, cari tempat lain. Tak jumpa, memang Jerman yang start. Kemudian barulah start ada khot sekian. Jadi tuan-tuan, berkat Allah SWT, itulah sedikit sebanyak cerita tentang proses penurunan Al-Quran yang kita baca. Pokok pangkalnya tuan-tuan, Al-Quran perlu dibaca dan perlu ditadabbur. Baru-baru ni orang viral. Satu orang ustaz kata, orang yang baca Quran tak tahu makna apa-apa, tak dapat rahmat Allah. Kalau dia ada depan saya tu, sedap tu. Jangan cakap membabi buta tanpa hukum. Baca Al-Quran tanpa tahu makna, tak dapat rahmat Allah. Siapa berani kata tak dapat rahmat Allah? Dia tanya audien. Semua orang takut, angkat tangan.
Baca Al-Quran itu satu sunnah yang berbeza. Baca Al-Quran kemudian menghayati makna tadabbur itu satu sunnah yang berbeza. Satu orang baca Al-Quran satu sunnah yang berbeza. Satu orang duduk di belakang makmum, orang baca Al-Quran dia dengar, itu satu sunnah yang berbeza. Ada pula orang baca Quran tak dapat rahmat. Subhanallah, pelik-pelik. Makin lama makin pelik dunia ni. Di antara empat rakaat, between solat tarawih empat-empat itu, ada selawat. Selawat itu bida'ah. Bila masa pula Allah beritahu selawat ni ada time dia. Sebelum sahur, lepas isyak boleh selawat, lepas tu tak boleh. Tak, dia selagi umum jangan kita khususkan. Pelik-pelik. Sebab tu Selangor, yang pertanggung Islam kita, dia tarik handbrake terus dengan puak-puak ni. Pelik-pelik ni, merosakkan umat. Jadi tuan-tuan berkat Allah SWT, banyak lagi saya nak bincang. Pagi tadi saya ceramah ni sejam 20 minit. Tajuk ni. Ini saya belum cerita lagi wajah kiraat. Perbezaan kiraat-kiraat-kiraat itu lagi pening. Lagi banyak lagi. Jadi daripada apa yang Nabi sebut, kalau zaman Sayyidina Uthman, zaman Sayyidina Uthman, Zaid bin Sabit telah tulis balik Al-Quran dengan 6 buah jilid. Satu dibagi pada Sayyidina Uthman, dan kemudian dia dibagi pada Ubay bin Ka'ab. Kemudian satu orang sahabat dengan kepakaran kiraatnya dihantar pada negara di Syam lain. Masa itu Syam gabungan Jordan, Lebanon, Syria dan sebagainya. Dihantar ke Kufah dengan kiraat yang wajah berbeza, bacaan lain. Di Sudan berbeza. Mungkin tuan-tuan pergi Sudan dengan orang baca Quran lain. Baru ni orang duduk viral. Dia orang kata Habib Umar baca tak betul. Itu dia punya kiraat, Syekh. Kerja komen je netizen ni. Macam ni ke puak-puak Malaysia yang duk agung-agung kepada habaib? Baca Quran pun tak betul. Innalillahi. Itu kiraan dia berbeza. Bahaya diorang ni. Kadang-kadang diorang tulis keyboard warrior ni. Dia bercakap dalam handphone ni. Seolah-olah macam Allah tu tak ada. Bagi kau-kau. Dia tak tahu setiap kata-kata tu muka dan akhir tulis. Itu wajah kiraan. Kemudian zaman Sayyidina Uthman telah dibukukan, dihantar pada negara masing-masing dengan imam dia. Kemudian kata Sayyidina Uthman, siapa yang ada tulis penulisan peribadi, dia tulis ni simpan-simpan di rumah, tolong hapuskan. Sayyidina Ali bangun. Wahai Umar, adakah Ali juga perlu dihapuskan? Engkau tidak Ali. Ali punya simpan. Itulah lebih kurang tuan-tuan, proses penurunan Al-Quran, nuzul Quran tu malam Lailatul Qadar daripada Baitul Izzah seketul daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, 17 Ramadan itu diturunkan ke langit, daripada langit dunia ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra. Jadi sehubungan daripada apa yang kita bincang tadi tuan-tuan, sekadar tahu sebagai halwa telinga tak jadi juga, so kita baca Quran. Belum terlambat. Tak tahu baca, baca, belajar Iqra. Dah habis Iqra, cuba baca Quran. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa saya tak baca Quran lancar macam Ustaz? Awak buka Quran berapa lama sekali? Setiap tadarus Ramadan setiap tahun. Bila kau nak pandai? Bila nak pandai? Jadi Quran tu perlu baca hari-hari. Hari-hari. Makna Quran tu sendiri maksudnya tikraran wa miraran. Pusing-pusing, baca, baca, baca. Sebab tu kalau orang baca Quran, khatam, dia tak berhentikan kau uzbil binas. Dia akan berhenti di al-muflihun. Maksudnya, Quran ni tak ada cuti. Tak ada cuti. Wallahu'alam. Terkasar bahasa, laju betul juga. Laju betul. Terkasar bahasa, tuan-tuan, daripada kelemahan saya. Yang baik tu datang daripada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita muzakarah malam ni, beri manfaat besar dalam kehidupan saya dan tuan-tuan. Kita dengar, rakam tulis, sampai kepada umat. Cucu kita, anak kita, kita cerita balik kat rumah. Boleh insyaAllah. Subhanallah, alhamdi, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma laka, Allah, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hazi sanati lillahi ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lallahu minkum.